Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini kita mau coba unboxing dan mereview sebuah produk dari Nature Hike Outdoor Folding Camping Cot. Ini adalah velbed ya, atau tempat tidur lipat, atau bisa juga disebut dengan campbed. Campbed ini adalah campbed paling praktis, terkecil dan teringan di antara seri-seri campbed lainnya. Nah, ini kotaknya cuma segini saja, guys. Caranya juga cukup mudah. Cara pemasangannya. Sebelumnya saya mohon maaf suaranya agak kecil ya, karena memang saya lupa bawa mic ke sini. Jadi ya, mudah-mudahan masih terdengar dengan cukup jelas. Yuk kita buka aja isinya. Nah, ini dia produknya, guys. Cukup simple karena masih dalam satu tas, ukuran yang tidak terlalu besar ya. Ini sekitar 60x20 saja kemasannya. Camping cot dimensinya 190x65x38. Ini untuk single bed. Serinya NH19JJ006. Ini framenya terbuat dari aluminium, guys. Dia itu ada dua tipe, ada yang 3 row, ada yang 4 row. Ini saya ambil yang 3 row, yang terringan. Kita harus rangkai dulu kaki-kakinya, baru kita pasangkan kain di atasnya. Oh ya, bobot kapasitas yang maksimal bisa di tahan oleh campcot ini bisa sampai 120 kg ya untuk penggunanya. Ini ada instalasi, petunjuk instalasinya. Di dus juga tadi ada. Jadi pertama-tama kita rangkai dulu frame-framenya. Yuk, seperti apa kita lihat. Nah, ini dapat beberapa part. Ini untuk ekstra kaki. Jadi campbed ini bisa dua posisi, guys. Posisi rendah sekitar 15 cm atau posisi agak tinggi sekitar 35 cm atau 40 cm. Ini kakinya 20 cm lebih sedikit. Jadi sekitar 35 cm. Ini ekstra kakinya ya. Dapat 1 2 3 4, 5, 6. Karena ini 3 row, kakinya itu ada 6. Lalu ini frame utama ini. Ini frame utama yang menyangga di badan kanan dan kiri. Nah, ini frame utamanya. Ada 2, 1, 2. Lalu ini frame kaki, 1, 2, 3, karena 3 row ya. Ini frame dari frame tengah, frame atas yang penyangga badan, lalu disambungkan ke sini untuk ke kaki. Nah, ini nanti setelah dari sini, nah tuh,
dia langsung nyambung di posisi ini, posisi yang melengkung ini posisinya di atas guys, seperti ini guys. Jangan terbalik, kalau terbalik begini ya dapat. Nah ini untuk ke frame samping kanan kiri ini. Oh ini kebalik saya malah. Nah begini. Nah ini untuk di atas. Jadi kalau sudah terpasang nanti posisinya seperti ini. Posisi melengkungnya ke atas, yang ini ke atas. Nah, ini pasang kaki sini. Oh. Kanan dan kiri masing-masing satu-satu. Nah, ini semua kita rangkai dulu sampai selesai tiga rownya. Buka dulu. Sorry saya sambil ngerokok guys, karena di sini dingin, cukup dingin, hawanya sudah 20 derajat. Ini kita sedang di Kancana Mandira camping ground terbaik di Cidahu. Satu lagi. Ini waktu masih menunjukkan pukul 4 sore guys. Mataharinya sudah mau turun. Dan di belakang saya gunungnya sudah jelas, cukup cerah. Lagi kabut akan turun tebal. Nah di depan saya ada city light Kota Sukabumi. Oke, tiga sudah selesai. Sekarang kita rangkai remnya. Ini sudah otomatis semua, simple. Setelah itu kita rangkaikan ke kaki-kaki. Mudah sih ini sebetulnya guys, gak terlalu sulit. Ya bobotnya ringan namun kuat lah, menopang. Ya. Ini juga satunya sama, kita coba.
sudah terpasang semua guys, tinggal kita sesuaikan saja. Jadi tinggal kita pasangkan ke frame-nya. Nah ini kan ada lubang di sini ya. Tinggal masukkan ke sini. Sorry guys, ini harusnya sebelah sini dulu ya, karena di sini ada setelan ya. Ini ada setelan. Ya, ini ada setelannya. Jadi yang sebelah sini dulu yang kanan yang tidak ada setelannya. Kalau enggak nanti enggak. Ya. Setelan ini kita setel. Oh, gak dapet dia nih. Ini setelan ini untuk adjuster kayaknya. Jadi kita buka dulu, masukkan dulu ke sini, baru kita clip lagi ke sini. Nah, dia baru kencang. Kalau nggak gitu nggak bisa tadi. Ya, jadi ini kita lepas dulu yang sebelah kiri, pasang dulu yang sebelah kanan. Kalau nggak bisa masuk. Kan? Jadi pasang satu sisi yang tanpa adjuster dulu, guys. Adjusternya pencet, lalu ditarik keluar, ya, baru dia dimasukkan ke sini, ditekan ke sini. Nah, dia ngunci. Ya, cukup mudah kalau sudah tahu celahnya. Ini sudah jadi. Seperti ini. Coba kita coba. Nyaman guys. Pas untuk satu orang. Sangat pas. Dan ukuran saya bobot hanya 62. Mungkin kalau yang bobotnya 68 atau 75 ya bisa pas juga, karena ini cukup lebar ya, cukup lebar 65 lebar, panjang sih udah pastilah 190 cover semua. Oke, seperti itu aja guys review kita tentang jumping cord atau velvet dari Naturehack. Sangat ringan, bobotnya itu gak sampai 2 kilo tadi kalau di packing ya.
ini juga nggak sampai 2 kilo, kita 1,5 kilo. Oke, sampai bertemu lagi di review berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kempas.